warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa ketemu lagi di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang bersama Chef Ali Channel Asal Ngonten. Kita hari ini mantau kesibukan ya di Pasar Induk sore hari, teman-teman, seperti biasa. Kalau sore hari ini, waduh, sibuk banget ya. Banyak truk-truk bongkaran, mobil-mobil bongkaran, dan juga aktivitas yang belanja lumayan ramai. Sibuk terus. Kayaknya mobil dari daerah Cirebon kayaknya. Tuh, ada mobil angle keren banget nih, tandanya ya. Mobil Bandung. Kemarin kita sudah update harga ya, teman-teman ya. Mungkin nanti besok kita update harga lagi ya. Jadi 2 hari sekali kita update, dan untuk kesehariannya kita pantau ya kesibukan di pasar itu. Ini mobil daun bawang dari Bandung baru masuk, dan ini kerjaan saya, teman-teman ya. Ini kerjaan saya, teman-teman. Ini kerjaan saya baru turun daun bawang dari Bandung. Pasar Induk Tanah Tinggi itu nggak pernah sepi, teman-teman ya. Siang malam bahkan sampai 24 jam nggak pernah sepi. Woi Unu, mau narik kemana Unu? Oh iya. Insya Allah nanti besok kita ketemu lagi ya di Pasar Induk Tanah Tinggi. Updateannya ada yang request minta updateannya malam, teman-teman ya, tapi saya nggak sempat, teman-teman, karena malam itu jamnya jam kerja ya, bukan apa ya, ini jam kerja bentrok sama kerjaan, jadi agak susah juga ya, karena memang saya kerjanya kan bagian malam, teman-teman, jadi nggak sempat ya. Jadi setiap update harga itu selalu siang hari dan sekitar jam 2 jam 3 ya. Ini hanya mantau kesibukan aja ya. Saya berada di pertigaan nih. Ini mobil-mobil muatan, mobil-mobil Garut juga baru pada datang. Cakep ya mobil Garut ya. Jadi yang datang ke Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang itu bukan hanya sekedar pembelanja ya, yang main nongkrong pelancong juga pada main ya, karena memang main di Pasar Induk Tanah Tinggi itu seru ya, sambil lihat mobil-mobil, lihat belanjaan, banyak macam-macam ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat sahabat Chef Ali yang selalu setia, selalu support di channel ini. Terima kasih. Dan semoga kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya ya, teman-teman, seperti di like, di komen, dan di subscribe, agar saya tambah semangat lagi ya menginformasikan Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Jadi insya Allah nih nanti kita ketemu lagi ya di harga terbaru. Kemarin kita sudah update harga, insya Allah besok kita update harga kembali ya. Pengennya sih setiap hari, teman-teman ya, kita update harga itu ya terkontrol, tapi memang kesibukan kerja ya, bentrok sama kerjaan, bentrok sama kuli juga. Siap Unu? Oke siap. Ini ada mobil dari Jawa juga, harus keren banget. Thank you.
jam-jam sebentar lagi masuk ke jam 5. Saya masih kerja, teman-teman. Insya Allah ya. Ya, mungkin hanya ini aja ya untuk hari ini. Kesibukan di Pasar Induk Nanah Tengah Tangerang. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya ya, tentang Pasar Induk Nanah Tinggi, tentang harga ataupun aktivitas yang lain, insya Allah. Dan hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya, informasi Pasar Induk Nanah Tinggi Tangerang karena dengan kesibukannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu ya buat sahabat Chef Oli semuanya. Sehat selalu, berkah selalu, rezekinya. Terima kasih.